Kita ingin bersama dengan Eli Iskandar. Yeah. Kerana masih lagi di bulan Syawal. Betul. Belum habis lagi, hari ini baru 21 Syawal. Mm-hmm. Ada beberapa baki Syawal yang bakal ada majlis Hari Raya Aidilfitri yang cukup besar. Nak tahu apa dia? Bersama dengan Eli Iskandar. Silakan. Terima kasih rakan-rakan tugas. Dan ialah di penghujung Syawal ini, tinggal beberapa hari saja, kurang 10 hari lagi, lagu-lagu raya pun semakin lama semakin kurang dikumandangkan. Tetapi semangat tu masih lagi ada, kerana ada lagi kesempatan untuk mengadakan rumah terbuka dan sebagainya, termasuklah rumah terbuka besar-besaran yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ini. Saya nak memperkenalkan tetamu pada hari ini, Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jawi. Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, tak terlewat. Belum terlewat lagi, sama juga selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahid. Maaf Zahid batin juga kepada Tuan Haji. Baik, kita bercakap tentang satu sambutan yang unik tahun ini. Menghimpunkan masjid dan surau Jumaat seluruh wilayah persekutuan, termasuk Labuan dan juga Putrajaya, diletakkan di satu tempat untuk diadakan sambutan Aidilfitri. Ya, betul. Okey, nak ceritakan sikit, silakan. Okey, terima kasih Ali. Sama. Jadi muslimin muslimat yang dikasih sekalian, kali ini kita buat julung kalinya, Jawi akan mengadakan street raya. Mm-hmm. Di mana street raya ini menghimpunkan lebih kurang 74 masjid, mm-hmm, 10 surau Jumaat terpilih, dan juga gerak-gerak rakan strategik kita daripada QSR dan juga daripada rangkaian Nasrun Al-Maju serta YAPIM, uh-huh, dan agensi yang lain iaitu MAWIP dan juga sebagainya. Ini akan menjadikan gerai di Dataran Merdeka tu lebih kurang 95 gerai. Dan insyaAllah sasaran kita, kita boleh menarik pengunjung sehingga ke 15,000 orang. Pertama kali dalam sejarah kita mengadakan street raya, di mana masjid dan surau Jumaat menyantuni masyarakat di Dataran Merdeka. Kenapa diputuskan untuk buat begitu? Bila kalau mungkin sebelum ini setiap masjid tu barangkali karyahnya akan menganjurkan di tempat itu sendiri. Kenapa dihimpunkan sekali? Okay. Yeah. Jadi bila kita lihat tentang peranan masjid itu sendiri, di mana Jawi sendiri melaksanakan dasar iaitu Masjid Rahmah. Ramah, aman, harmoni, mesra, alami dan juga hormat daripada kataan rahmah itu sendiri. Di mana sekarang kita cuba untuk memberikan perkhidmatan, turun dan memberikan perkhidmatan. Dan kalau boleh, setiap booth masjid itu sendiri akan ada banting dan juga nama masjid. Bila orang pergi saja ke booth Masjid Asy-Syakirin sebagai contoh, dia boleh tergambar Masjid Asy-Syakirin. Bila pergi ke masjid wilayah, dia boleh tergambar masjid wilayah. Kerana apa? Masih ramai lagi di kalangan masyarakat yang Islam yang belum sampai ke masjid dan menjadikan masjid ini sebagai tempat untuk mengadakan solat berjemaah ataupun sebagainya. Mungkin mereka memilih surau-surau biasa ataupun sebagainya, atau semain di rumah. Manakala ramai juga masyarakat yang bukan Islam yang mungkin masih lagi malu untuk datang ke masjid, maksudnya, ataupun tidak dijemput. Walaupun sambutan hari raya masjid-masjid dan surau diadakan, tetapi mungkin anak-anak kariah penduduk di kalangan masjid ada yang belum dapat datang ke masjid. Sebab itulah kita bawa ke Dataran Merdeka, satu tempat yang cukup bersejarah, satu tempat yang cukup baik dan besar, boleh memuatkan 95 gerai untuk menyantuni, biar masyarakat tahu, oh ini sebenarnya masjid di wilayah Luar Sekutuan. Termasuklah masjid utama, Ali. Masjid utama ialah masjid wilayah Persekutuan, masjid negeri wilayah, dan tiga masjid di bawah JAKIM, iaitu masjid negara, masjid putra dan masjid Mizan di Putrajaya. Okey. Dalam kata lain ni, seolah-olah macam masjid, masjid, pihak masjid yang turun padang untuk bertemu dengan orang ramai, bukan orang datang ke masjid. Betul. Baik, kalau diikutkan, sebab ada masjid-masjid besar utama yang hebat, dan juga ada masjid-masjid yang kecil, surau Jumaat yang terpilih ini. Jadi bagaimana mereka ni nak memperkenalkan keistimewaan? Adakah ada ciri-ciri tertentu ke, ataupun daripada menu yang hidangan dipersembahkan, atau macam mana? Okey. InsyaAllah ada pelbagai pendekatan. Yang pertamanya ialah kita akan ada nama-nama masjid. Yang kedua akan ada banting yang berkaitan dengan masjid tersebut. Ada gambar. Ada gambar dia. Dan juga bila lihat sahaja akan tergambar di dalam hatinya, oh ini masjid Sayyidina Umar, mungkin ini mungkin masjid Mahmudiyah, ini mungkin masjid An-Nur Labuan ataupun sebagainya. Dan yang kedua, kita juga membawa semangat hari raya itu dengan menu-menu yang sesuai, dan ada juga menu tambahan yang mungkin kerana musimnya kita akan bawa, iaitu durian umpamanya, kan. InsyaAllah kita akan bawa 2000 kilo durian, insyaAllah, untuk menyantuni masyarakat. Dan kita juga dengan kerjasama QSR, QSR kita, QSR brand, mereka akan menyediakan KFC dan juga Pizza Hut. Dan juga kita ada rangkaian Ali Maju yang bersama dengan kita sebagai rakan strategik
Dia akan menyediakan makanan biasa bagi orang kita, contohnya pelbagai martabak dan juga roti canai dan juga sebagainya. Kerana apa, kita juga mahukan agar masjid bersama rakan-rakan sajik ini bekerjasama dalam membangunkan ummah. Baik. Pelbagai jabatan dan agensi terlibat bersama kita, Ali. Ya, ada projek besar-besaran. Ya, betul. Baik, Tuan Haji, tarikhnya dan tempatnya dan jam berapa semua, sila war-warkan. Okey, jangan lupa kepada masyarakat Islam yang berada di luar sana, maknanya dijemput datang ke dataran mereka pada 6 hari bulan Julai 2019 bersamaan hari Sabtu mulai pukul 2 petang. Sehingga 6 petang. 2 petang hingga 6 petang. 6 petang. Dan ada sedikit majlis iaitu dengan ucapan aluan daripada pengarah Jawi, saya sendiri selaku pengurusi jawatankuasa Indo, dan juga akan ada majlis perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof Rawak, iaitu Menteri di Jabatan Perinteri, dan akan ada penyampaian duit raya juga kepada anak yatim dan juga asnaf seramai 150, dan akan ada lawatan gerai. Dan yang paling menarik juga, kita cuba meminta masjid dan juga surau memperkenalkan konsep gerai-gerai itu sendiri. Dan ada nanti agar kita lihat mereka ni mungkin dapat memamparkan sesuatu yang unik. Agar masyarakat melihat, oh, ini sebenarnya masjid dia sudah keluar daripada kebiasaan. Baik, pastinya 6 Julai 2019, Sabtu depan, 2 petang hingga 6 petang. Betul. Di datang mereka, datang ramai-ramai, boleh 15,000 orang boleh dapat makan dan menikmati segala yang dihidangkan. Tuan Cik, terima kasih banyak-banyak. Selamat, selamat menjaya. Ini kali pertama dia dianjurkan. Betul. Ya, semoga dimudahkan urusan dan meraih sebanyak mungkin sokongan daripada pihak-pihak yang tertentu ini. Dan insya-Allah. Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, pengarah Jawi bersama dengan kita. Jangan lupa Street Raya, Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri, Masjid dan Surau Jumaat terpilih oleh Persatuan di Dataran Merdeka. Ya. Kita berehat seketika. Selepas ini kembali bersama rakan setugas. Nak cerita tentang seorang pemandu van jenazah wanita dan bukan dalam kalangan bangsa Melayu. Sangat menarik. Lepas ini Malaysia Hari Ini.